menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Entertainment ID. Jangan macam-macam sama perempuan. Dodot, ayo obat batuknya diminum. Iya, Mi. Kenapa kamu lompat-lompat? Udah diminum obat batuknya? Udah sih, tapi Dodot kelupaan. Kalau mau minum obat kan harus dikocok dulu. Nah, terpaksa deh Dodot lompat-lompat biar obatnya kekocok di dalam perut Dodot. Ada. Emang bisa? Bebe, kayaknya di komplek lain pada bikin buka puasa bareng sama warganya deh. Kok disini kagak? Iya, Babe juga punya pikiran begitu, Lila. Alah, lu paling-paling kepikirannya soal preti mulu. Kagak mah kagak. Bener banget, Papa cuma berpikiran Papa bisa buka bersama sama warga di sini. Biar gimana juga, Papa ini penjabat, mah. Papa kepengen kumpul sama warganya dan tukar pikiran. Alah, segala RT aja ngakunya pejabat, belah gulu. Bener, Papa cuma kepengen buka bersama warganya. Tapi kayaknya bener deh, Nyak. Si Babe tuh kepengen banget buka puasa bareng-bareng sama warganya. Ya kan, Be? Iya. Yeah. Apalagi nih, kalau buka puasa berdua sama Tante Preti. Ya kan, Be? Tahu aja lu lah. Maaf, Pak. Apa lu bilang? Masih berani-beraninya lu ya? Aduh. Main pula tempat orang. Aduh, ampun, Mama. Mama. Sekarang depan gua sendiri berani. Masa, orang salah ngomong. Jadi lo kalau buka sendirian aja? Ya enggak juga sih. Kadang suka ada tetangga yang nemenin. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Preti. Malam, Bunda. Burung dara, burung merpati. Terbang tinggi hinggap di dahan. Artinya udah? Siapakah teman Mbak Preti ini? Boleh kamu berkenalan? Oh, Sabrina dikenalin dong, Faisal. Nama saya Sabrina. Oh, nama yang indah sekali. Ambo Faisal. Orang soleh dari Belanda. Takutnya sama ular berbisa. Artinya udah? Boleh indah Ambo ikut berbuka puasa? Oh, iya, silakan. Sebentar ya, sambil lintering dulu. Ayo. Udah. Ini Ambo sudah buatkan kolak pisang khusus buat Udah. Udah. Waduh. Kemana pula Udah ini? Sudah dibuatkan kolak pisang kesukaannya, tapi kok malah menghilang? Udah! Aduh. Udah, ayo tambah lagi dong makannya. Ya udah, jangan malu-malu. Ah, Indah. Ambo Indah malu-malu. Ngomong-ngomong, Desa Brina ini sudah berkeluarga atau masih sendiri? Oh. Aku masih sendiri, Udah. Masih sendiri? Iya. Abis, belum ada yang mau sih sama aku. Ah, yang benar. Iya. Wah. Bagaimana kalau sebelum Desa Brina dapat pacar, apa caranya dulu sama Ambo? Nah, untuk sementara saja lah. Jangan ah. Nanti istrinya Udah marah lagi. Tidak apa-apa, Desa Brina. Istri Ambo itu baik dan penyabar. Udah! Udah. Pegang. Hmm.
Allah Dinda. Pegang. Allah Dinda. Bang, lauknya nggak enak ya? Kok makannya males-malesan gitu? Lauknya sih enak, Wilas. Tapi perasaan abang yang nggak enak. Duh, kenapa Bang Tiger? Eh, Wilas, sepi kali ya rasanya kalau kita buka puasa cuma kita berdua ya. Maksudnya Bang Tiger? Maksud abang itu buka puasanya harus rame, tidak sepi seperti sekarang ini. Oh, Bang Tiger maunya rame gitu tah. Oh, itu mah gampang Bang Tiger. Eh, gampang bagaimana? Tunggu sebentar ya. Tadi minum air teh hangat. Kok cuma teh hangat doang? Itu kolak sama es buahnya emang lu gak doyan? Doyan, cuma lagi males aja. Males? Eh, kali lu kenapa? Eh, lu sakit yuk? Enggak, Dek. Aku lagi males aja kalau buka sepi-sepi kayak gini. Dibikin ngantuk. Oh, pengen yang rame. Bilang dong dari tadi, ah. Oh, ya, eh, apa ini, eh, berisik ya? Ada sebuah partikuler, dia merupakan... Berisik! Rame yuk. Berisik, itu TV-nya kecilin dulu ya. Jadi, kecilin. Berisik. Pokoknya, yang namanya Sabrina itu cantiknya luar biasa. Cantikan mana sama si Freddy? Ah, sama-sama cantik, cuma Sabrina lebih putih. Wah, cocok kali sama selera aku itu. Halo, Gor. Huh? Jangankan orang putih mulus. Kambing dibedakin aja dia sosor. RT ini bercanda terus. Bosen aku dengernya. Potong aja kumisnya di separuh. Gor. Mulus kambing. Wah. Eh, permisi dulu, Bapak. Mari. Iya. Ya, berarti mau ke mana? Mau ke mall, Pak RT. Ke mall? Mandi-mandi. Mari. Iya. Mari. Ke mall, Pak Paul. Mall? 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 Apa sih? Ya, gua pendam lagi di kamar mandi lo. Udah kata laluan, katanya puasa tapi masih saja menggoda Mbak Preti. Karya, lu minta dicubit sama gua ya? Atika. Wah, ini siapa ini? Maaf Welas, abang hilap. Iya. Aduh, maaf ya. Bang Tigor sengaja pasti ngejar Preti sama temennya. Emangnya Bang Tigor mau kawin lagi ya, Bang? Iya. Eh, tidak Welas, tidak Welas. Abang cuma sayang sama kau seorang. Iya, benar. Swear. Nah, itu Bang Tigor ngomong bayinya. Iya Welas, iya Welas sayang. Abang iya abang jalan nih. Ah, kalau bahasa Inggrisnya main? Play. Play bagus. terus kalau bahasa Inggrisnya hujan? Hujan. Ah, rain. Bagus.
kebiasaan kamu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya main hujan. Pilek. Kalau aku nggak percaya, coba aja main hujan, pasti Aki ntar pilek. Welas, cepetlah aku kemari. Aduh. Sebentar bang, aku lagi di kamar mandi. Aduh, wah gawat ini. Lemekan sudah tetan aku ini. Welas. Kenapa toh bang, bayinya pipis? Bukan, cepet kau ambil ini, cepet. Ya iya, kenapa bayinya? Bukan, tunggu gua ambil cepat lah. Iya, terlambat sudah. Terlambat apanya bang? Abang nan pipis dari tadi Welas, sekarang basah celana abang. Wah, malah galak. Nah, sekarang soal pengetahuan umum. Siapakah penemu listrik? Penemu listrik? Thomas Alva Edison. Bagus. Sekarang siapakah penemu jam waker? Penemu jam waker? Daus. Daus? Iya. Daus siapa? Daus kita. Salah. Bener, Ki. Aku betul ada ke Daus. Kak Daus, yang tadi pagi nemuin jam waker siapa? Kak Daus. Tau kan bener, Ki. Bukan itu. Bener, Ki Daus yang nemuin jam waker itu ya Kak Daus. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Mami. Ada apa ini? Ini, Mi. Ki Daus nanyain siapa yang nemuin jam waker. Daus? Bukan. Memangnya kenapa, Ki? Bener, kan? Percaya. Iya. Ki Daus nyari jam. Iya, gue juga merasa nih, kayaknya beberapa hari ini buka puasa gue udah kagak sedap lagi. Makanya Pak RT, kita ini ngusulin bagaimana kalau kita buka puasa bersama, seperti usulnya Bang Tigor tadi. Pasti seru tuh Pak RT. Apalagi kalau Preti dan Sabrina yang datang. Wah wah wah. Ini persaingan tambah seru aja nih. Gua sama Faisal bersaing ngerebutin Sabrina. Nah, lu yo sama si Tigor bersaing ngerebutin si Preti. Kecil Pak RT, kalau pesaingku cuma gedein otot doang sih. Yo, kau pikir aku enggak punya otak? Ya, gua sih. Tigor, Tigor. Bar. Dengar ya, gua sih setuju-setuju aja kalau lu pada mau ngadain buka bersama. Tapi Bu RT setuju nggak kalau acaranya di rumah Bu RT aja? Boleh aja, tapi lu pada yang kudu nyiapin bukaannya, ya? Des, lu menyumbang apaan? Ambo, biarlah menyumbang air wudhu saja Bu RT. Juara bener lu ya pelitnya ya? Maksud Ambo, sekalian sama kolak pisangnya, Bu RT. Las, lu mau nyumbang apaan? Oh, aku enggak ikutan, Bu RT. Hah? Malu. Kok malu sih? Malu kenapa lu? Lah itu Bu RT sama Bu Sela mau bukaan bersama segala. Ya masa bulan puasa telanjang, ya kan malu. Astagfirullahaladzim. Aku yang astagfirullah, Bu RT. Ya udah. Aduh. Lu gimana sih, Pade? Bulan puasa kagak pada bisa nahan emosi. Iya, Bang Tigor, di bulan puasa ini memang banyak godaannya. Tapi kita sebagai umat muslim yang taat. Mbak Sabrina mau kemana? Mau Bapak. Besok saya mengundang bapak-bapak semua nih untuk berbuka puasa di rumah saya. Wah, kita pasti datang. Kalau aku sih kalau undangannya Preti nggak pernah lupa. Abang! Awas lu ya, bang. Bener-bener lu, bang.
ibu-ibu ayo bangun, nanti telat masak sahurnya. Sahur, sahur, sahur. Sahur, sahur, sahur. Shhh, diam, diam, ya. Ada apa, Pak RT? Ah, udah. Kidaus sama anak-anak ngebangunin warga yang ada di daerah sono, ya. Biar gua ngebangunin warga yang ada di sini, ya. Makasih banyak, Pak RT. Pak RT sudah meringankan tugas saya. Anak-anak, ayo. Sahur, sahur. Sahur, sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur, sahur. Sekarang saatnya gua ngebangunin si Preti. Bah, durang kali Pak RT ini, mau PDKT saat yang lainnya masih tidur. Bah, ini nggak bisa dibiarkan kalau begini. Aku harus kesana. Kang, Bang Tiger mau kemana? Nggak, Welas. Abang cuma mau bangunin Pak RT sahur. Awas kalau ke rumah Pak Preti loh. Hah? Ya enggak lah, percayalah sama Abang. Tapi Bang, aku percayanya sama Allah. Iyalah, aku mau bangunin Preti. Bah, sudah keduluan kau sama PRT. Eh, mendingan kau tidur aja lagi, percuma. Gak mau, enak aja. Ah. Eh, tidur, tidur. Ayah, ayah, ayah. Ya, lu dari mana sih? Anu, olahraga, Dek. Olahraga tengah malam kayak gini, yuk. Iya, kamu mau ikut enggak? Enggak. Emangnya gua orang gila apa? Kesempatan aku ke tempatnya Preti. Dek Preti, buka pintunya dong. Dek Preti, ini abang sayang. Buka dong pintunya. Eh, Munyong. Kalau ngutuk pelan-pelan. Nanti didengar sama istriku si Welas. Sinting kau? Iya, yuk. Apalagi kalau sampai kedengaran si Faisal. Tambah lagi saingan kita. Tidak mungkin, Pak RT. Si Faisal pasti masih molor dalam rumahnya. Tenang aja. Dek Preti, sayang. Bapak, ada apa ya? Enggak. Saya cuma mau ngebangunin sahur. Iya. Oh, kirain ada apa. Kirain mau ngobrol sama Sabrina. Tuh, udah Faisal di dalam. Hah? Mak. Udah. Ayolah, kita makan sahur. Duh, kemana pula sih udah ini? Udah! Udah? Jangan-jangan pergi ke rumahnya Mbak Preti lagi. Awas, Ambo siram pakai air cucian piring kalau Banda pergi ke sana. Waduh, luar biasa banget. Kita bisa makan bareng sama Dek Preti dan Sabrina. Enak sekali. Betul itu, Pak RT. Makanya, Pak RT, Bang Tigor, Mas Karyo, dan udah Faisal. Nanti sore jangan lupa datang ya ke rumah Preti. Kita buka puasa sama-sama. Pasti. Iya dong. Pokoknya walaupun kiamat terjadi, aku pasti tetap rumahnya Dek Preti. Kan, Pak RT? Iya. Lihat aja nih ya. Awas aja kalau laki kita semuanya emang benar ada di dalam. Bang, gua kasih lu dua pilihan ya, Bang ya. Lu mau gua bejak-bejak, gua injak-injak di sini, apa lu mengerangkak ke kamar mandi langsung? Cepat! Rangkak, gua bilang. Aduh, Wela, saya maafin abang ya. Abang hilap. Bener, ya. Abang hilap. Maaf ya. Aduh, dari mana nih? Iya. Ini abang pulang. Mana pula sih udah ini?
Awas ya kalau bertemu. Pasti Ambo mandikan dengan air cucian piring ini. Hampir saja Ambo mandi air cucian piring. Ambo balik dulu. Abis besok Ambo kamari lagi, ha? Udah, jangan lupa ya buka puasa. Ambo ini bakalan lupa.